Balik lagi ke channelnya si Sabi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Sabi kali ya. Langsung aja kita reaction video berikut. Oke, halo besti-besti si Sabi. Apa nih video pertama kita? Ya Allah. Kirain. Sampai menikmati banget itu. Transisinya dapat banget loh, sampai bisa bener-bener kayak orangnya dimasukin di panci dimasak, guys. Waduh, ada-ada aja ya. Oke, next lagi. Tolong lato-latoku kok orangmu nih. Waduh. Katanya tolong lato-lato aku kok enggak bunyi. Pakai. Waduh, itu pakai teknik apa bang? Mohon maaf bang, itu kayaknya beda permainan deh ya. Setahu si Sabi sih nggak gitu kalau main lato-lato. Emang bikin nyewo masnya. Oke, next. Oke, tembus sampai langit ketujuh. Wih, di zoom, ada pesawat guys. Kayaknya sama dia sendiri. Aduh, dapcek. Waktu. Lah, banyak yang Steve bilang ada yang karena juga disanggup kerobokannya sampai ke ubut-ubut. Ke ubut-ubut. Itu karena ada sebab dan akibat karena. Kak, itu ulu hati, Kak. Ulu hati bukan ulu watu, Kak. Aduh, kebanyakan healing ya sampai enggak fokus. Terus waktu ya, diwawancarai, ya dong. Next lagi. Sebuah kelebihan. Waduh. Bener. Wah, anda kali wah ini sebuah kelebihan yang patut dibanggakan ya, Mas. Biasanya orang nggak bisa ngomong M tanpa bersentuhan bibirnya. Ternyata ini bisa. Wah. Bangga dong harusnya, ya dong. Ya kan, ya kan, masa enggak? Lah. Ini bukannya si Pajer Sad Boy ya guys. Ternyata udah sejak dini terlatih menjadi Sad Boy. Waduh, bahasanya berat banget guys. Nah ini yang sekarang. Wah ini nih konsisten. Memang membawa kesuksesan ya guys. Konsisten jadi Sad Boy. Akhirnya bisa viral juga. Wah, aku dari kecil guys kayak gitu guys. Kirain baru-baru ini aja. Next, kerjalah sesuai passion. Oke. Resign. Wih, motivator. Kita yang motivator guys. Wah. Oke. Harus nih kerja sesuai passion gue. Nah, iya sih bener sih. Jangan mau jadi budak korporat. Oke, kerja tuh santai ya si Sabi gini. Ngoceh aja doang ya kan. Oke. Wih, langsung resign guys. Waduh. Apa sih emang passionnya? Oke. Orang-orang baik. Orang jualan sampai berbusa-busa ngomongnya biar kejual barangnya, terus tiba-tiba scroll lagi ada live kayak gini. Aduh, kenapa coba ya ini viral banget kayak gini, jadi semua ngikut. Aduh, gimana ya biar jadi contoh yang baik gitu loh guys. Next. Kakaknya
udah di Arab masih aja ada yang main lato-lato. Kemarin ada yang nyari info kampung mana yang gak ada suara lato-latonya. Lah ini udah sampai Arab masih ada guys suara lato-latonya. Jadi udah jangan berharap deh, di ujung dunia pun tetap ada lato-lato. Lato-lato pride guys. Wih, wah, wah si Sabi bisa dong berarti ini mainan kayak gini ya. Lucu banget lagi, kagak oyen, ya ampun. Memang benar-benar lato-lato itu bisa buat semua kalangan ya guys, bukan cuma human, tapi spesies sapi juga bisa. Oke. Helmku memang bagus, tapi motor ke Supra bisa bikin melongo, melongo banget. Kenapa jadi gemoy banget itu adanya? Katanya cewek-cewek jadi melongo, kenapa adanya jadi begitu? Gimana melongo? Ya melongonya lihat tingkah kamu, ya ampun. Next lagi, ngakak aja. Itu yang dulu main ikan-ikan sama gue pas waktu masih kecil, inget ya kita belum cerai. Yuk, kalian bisa coba nih buat yang masih jomblo sampai sekarang, coba datengin teman kalian masa kecil yang main nikah-nikahan itu masih jadi istri atau suami kalian loh. Wah, ternyata kalian udah sejak dini menikah guys. Oke, next. Wah, wah bahaya nih, danger, danger. Sekarang password OTP-nya apa? Kelakuan para lelaki lebih baik gak tahu password HP-nya daripada diteleponin ambulan guys. Waduh, jangan ditiru ya guys. Seprivacy-privacy apapun kan istri berhak tahu ya. Aduh, bapak-bapak yang di rumah. Oke deh, sampai di sini dulu si Sabi nemenin kalian. Tapi besok juga si Sabi akan kembali. Terima kasih sudah menonton video si Sabi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga tonton video berikutnya. Bye.